welcome to the Red Bull MotoGP Rookies Cup. Veda Ega Pratama jajal Red Bull Rookies Cup 2024, ikuti jejak Joan Mir hingga Jorge Martin. Rider kebanggaan Indonesia itu akan menjajal gelaran balap bernama Red Bull Rookies Cup 2024. Jajal seri balapan di Eropa, Veda mengikuti jejak pembalap elit MotoGP seperti Joan Mir hingga Jorge Martin. Veda menerangkan akan segera bergabung dalam agenda balap junior bertajuk Red Bull Rookies Cup. Terima kasih Astra Honda Racing Team telah mensupport dan memberikan kesempatan saya untuk berlaga di Red Bull Rookies Cup, tulis Veda. Saya tidak akan menyia-nyiakan hal ini dan memanfaatkan dengan sebaik mungkin, jelasnya menambahkan. Menyusul keputusan Veda, artinya dia bakal menjajal level baru dalam balapan bersama rider-rider junior Spanyol. Apalagi gelaran ini telah melahirkan rider-rider yang saat ini kompetitif dalam kelas utama MotoGP. Nama Joan Mir, Jorge Martin, Johan Zarco, hingga Pedro Acosta memulai karir lewat Red Bull Rookies Cup. Sebagaimana dilansir Red Bull, Joan Mir jebolah turnamen itu berhasil jadi juara MotoGP 2020. Lalu Jorge Martin baru saja jadi penantang gelar juara dunia edisi tahun 2023 ini. Pedro Acosta mencatat sejarah menawan dalam gelaran MotoGP sebagai rider muda yang juara Moto2 dan tembus kelas premier. Kini, Veda akan mencoba peruntungannya dengan ikut dalam gelaran tersebut. Melihat agenda Red Bull Rookies Cup, gelaran itu cukup cocok untuk Veda yang mengincar kelas Moto3. Pasalnya, Red Bull Rookies Cup kebanyakan menggelar balapan di sirkuit terkenal di Eropa. Sebut saja Jerez, Mugello, hingga Assen yang langganan digunakan sebagai arena balap kelas MotoGP. Karena itu, Red Bull Rookies Cup tampak cocok untuk Veda yang ingin melanjutkan kiprahnya ke MotoGP. Veda Ega Pratama resmi pakai nomor 54 di ajang Eropa, mari tengok spek dewa, motor yang bakal digeber pebalap asal Gunung Kidul di Red Bull MotoGP Rookies Cup. Veda Ega Pratama akan mengikuti kompetisi Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024. Pebalap asal Gunung Kidul ini akan membalap satu musim penuh di benua Eropa, motor yang bakal digeber adalah KTM RC 250 R4 TAC. Veda Ega Pratama akan menjajal karakter motor 250cc satu silinder itu. Perlu diketahui, ajang Red Bull Rookies Cup sebelumnya menggunakan KTM RC 125 2 tak. Lalu berganti menjadi KTM RC 250 R4 tak sejak tahun 2013. KTM RC 250R merupakan motor sponsor dari ajang Red Bull Rookies Cup. Jadi Veda Ega Pratama bersama dengan pebalap lainnya akan menggunakan motor yang sama. Red Bull Rookies menyebut RC 250R merupakan motor dengan spesifikasi yang sama dalam ajang MotoGP. Meskipun merupakan kategori terkecil di kejuaraan dunia balap, motor itu dapat melaju dari titik 0 hingga 100 km per jam dalam waktu kurang dari 3 detik. Lalu mencapai kecepatan tertinggi hingga 235 kpj. Di atas kertas, mesin DOHC 4 langkah, 250cc, silinder tunggal berpendingin cairan itu bisa menyemburkan tenaga 37 kW atau sekitar 49,6 horsepower, HP, di 12.500 RPM dan torsinya 28 Newton. Rangka RC 250R menggunakan desain frame tubular kromoli sedangkan lengan ayun atau swing arm-nya terbuat dari konstruksi aluminium. Motor ini juga memiliki bobot yang ringan, sekitar 82 kg. Moto3, diketahui punya regulasi bobot gabungan antara motor dan pebalap dengan perangkat lengkap sekitar 152 kg, Red Bull Rookies Cup telah melepas bintang-bintang baru ke dunia balap Grand Prix. Mantan Rookies kini bersaing di semua kelas, namanya makin beken misalnya Pedro Acosta, Brad Binder, Johan Zarco, Joan Mir, dan Jorge Martin. Veda Ega Pratama baru saja menjalani debutnya pada kelas baru yaitu Supersport 600cc di mana pada kelas ini Veda Ega menunggangi motor yang berkapasitas 600cc bukan hanya Veda Ega Pratama saja.
yang mengikuti kelas ini tetapi juga MK Ramadipa yang mana pada musim balap 2024 kali ini MK Ramadipa akan mengikuti Asia Talent Cup sedangkan Veda Ega akan mengikuti Red Bull Rookies Cup dan juga Asia Road Racing Championship. Mandalika Racing Series sendiri adalah ajang balap nasional yang diselenggarakan di sirkuit kebanggaan Indonesia tentu saja di Lombok Indonesia yaitu di sirkuit Mandalika. Untuk pengalamannya Dimas Eki Pratama sudah tidak usah diragukan lagi karena Dimas Eki adalah mantan pembalap Moto2 tentu saja motor prototipe Moto2 lebih kencang dan lebih superior daripada motor Supersport 600cc yang merupakan motor pabrikasi umum untuk Reza Danika Ahren dan juga Herjon Adna Firdaus mereka juga sudah memiliki pengalaman pada kategori Supersport 600cc ini pada ajang Asia Road Racing Championship berarti hanya Veda Ega Pratama saja dan juga MK Ramadipa yang benar-benar baru menjajal atau perdana pada kategori Supersport 600cc, Veda Ega berhasil memimpin balapan. Dikata kategori Supersport 600cc namun sayangnya ketika balapan menyisakan 5 putaran lagi Veda Ega melakukan kesalahan, sedikit melebar dari tikungan pertama yang sempat direbut oleh Veda Ega. Pratama di sini posisi Veda Ega Pratama masih cukup aman karena gamenya dengan posisi ketiga yaitu Dimas Eki Pratama lumayan cukup jauh dan juga posisi MK Ramadipa yang berada di posisi keempat. Dari sini Veda Ega berusaha tampil lebih ngotot lagi untuk mengejar Matna Tata Putra yang berada di posisi pertama tetapi karena kesalahan yang dilakukan oleh Veda Ega Pratama tadi sehingga Matna Tata Putra dengan leluasa bisa membuat gap yang cukup jauh dengan Veda Ega Pratama karena berusaha tampil ngotot untuk mengejar adanya Putra disinilah malapetaka terjadi. Di mana Veda Ega Pratama harus kehilangan grip ban depannya dan mengalami low side sehingga Veda Ega Pratama harus terjatuh dengan sigap Veda Ega Pratama berusaha bangkit kembali Veda berusaha mengangkat kembali tunggangannya yang kalau kata admin ini beratnya luar biasa ya Honda CBR600RR. Kejuaraan Nasional Balap Motor Sport di Mandalika Racing Series 2024 di Sirkuit Mandalika, Lombok, pembalap terbaik tanah air. Kualitas persaingan Mandalika Racing Series 2024 semakin sulit karena ajang ini diikuti beberapa pembalap nasional yang pernah mencicipi persaingan balap level dunia. Seperti jebolan kejuaraan dunia balap motor kelas Moto2, Andi Gilang, Rafid Topan Sucipto sampai Dimas Eki Pratama. Di race pamungkas, Astra Honda Racing Team 3P balap HRT sapu bersih podium kelas Supersport 600cc di Mandalika Racing. Race kedua ini Mandalika Racing Rasira digelar dalam kondisi wet race, dalam kondisi hujan, meski begitu pebalap HRT tetap tampil dengan performa terbaiknya sejak lap pertama hasilnya, Adenanta 21. Merebut posisi pertama. Disusul Reza Danica 1-2-3 di posisi kedua dan Herjun Firdaus di urutan ketiga. Sementara untuk Veda 54 Veda Ega Pratama sukses finish keempat dan MK Ramadipa 212 di posisi ke-6. Lima pebalap Astra Honda Racing Team, PHRT, kembali mendominasi kelas Sport 600cc, S600, yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, 2-3-3. Mandalika Racing Series, Misis, 2024 yang digelar hari ini masuk race 1, tampil all out dengan semangat tarung yang sudah terlatih akhirnya menetapkan Adenanta sebagai juara 1 kelas S600cc. Hasil yang luar biasa dipersembahkan Ramadipa di race 1 menempati podium juara 3. Sedang Veda Ega Pratama harus pasrah tidak bisa melanjutkan race karena jatuh padahal sudah berada di posisi depan, walaupun jatuh Veda berhasil raih posisi keempat di race 1. Hasil yang luar biasa dipersembahkan Ramadipa di race 1 menempati podium juara 3. Sedang Veda Ega Pratama harus pasrah tidak bisa melanjutkan race karena jatuh padahal sudah berada di posisi depan, walaupun jatuh Veda berhasil raih posisi keempat di race 1. Veda Pratama jalani debut di kelas 600cc. Veda Ega Pratama mengawali musim balap 2024 dengan debut di kelas 600cc dalam ajang Mandalika Racing Series, 2 hingga 3 Maret.
Veda Ega Pratama yang akan tampil semusim penuh di ajang bergengsi Red Bull Rookies Cup 2024 menjalani pemanasan dengan mengikuti kejuaraan nasional Mandalika Racing Series, 2 hingga 3 Maret. Pebalap berusia 15 tahun yang musim lalu menjuarai Asia Talent Cup itu akan tampil di kelas nasional 600 cc untuk pertama kali. Dia menjadi salah satu dari 5 pebalap Astra Honda Racing Team yang tampil dalam ajang yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. 5 pebalap Astra Honda Racing Team, Muhammad Adenanta Putra, Veda Ega Pratama, M. Kiandra Ramadipa, Herjun Adna Firdaus, Reza Dani Cahrens, akan tampil di kelas nasional 600 cc dalam ajang Mandalika Racing Series putaran pertama, 2 hingga 3 Maret 2024. Kejuaraan nasional ini akan berlangsung 5 seri di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, NTB. Veda Ega akan mengaspal di Red Bull Rookies Cup 2024, kesempatan emas tembus Grand Prix. Pebalap bertalenta tim Astra Honda Racing, Veda Ega Pratama, akan tampil di Red Bull Rookies Cup pada 2024. Pebalap berusia 15 tahun ini akan mempunyai kesempatan emas untuk mencapai level Grand Prix. Kejuaraan dunia FIM Junior GP dan Red Bull MotoGP Rookies Cup merupakan salah satu pintu untuk menuju tingkatan awal kejuaraan dunia, yakni Moto3. Red Bull Rookies Cup 2024 merupakan gelaran ke-18 kali kejuaraan yang melahirkan sejumlah pebalap hebat MotoGP seperti Johan Zarco, Joan Mir, Jorge Martin, serta Enea Bastianini, hingga Toprak. Razgat Lioglu di WSBK, pebalap Indonesia dan Thailand akan mengambil langkah selanjutnya di jalan menuju MotoGP sebagai pembalap pilihan Dorna di Rookies, yaitu Veda Pratama dan Jacrepat Puhetisan. Mereka akan berlaga di Red Bull MotoGP Rookies Cup musim depan, Veda nanti akan menunggangi motor KTM di Red Bull Rookies Cup. Astra Honda Motor mendukung penuh langkah Veda sebagai salah satu anak bangsa untuk berajang di kompetisi tersebut. Manajer Motorsports Astra Honda Motor, Rizky Ceristanto, berujar bahwa langkah yang diambil merupakan bentuk komitmen terhadap anak bangsa di arena balap. Sesuai dengan komitmen Astra Honda dalam mewujudkan mimpi tertinggi anak bangsa di arena balap, maka hal ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Veda meraih mimpinya, ujar Rizky dikutip. Dari Kompas, ID Veda yang saat ini berusia 15 tahun, memiliki kesempatan untuk membalap Moto3 di 2025 di saat usianya sudah menyentuh 16 tahun. Namun, itu semua akan tergantung dari kepiawaian sang pebalap sendiri. Pebalap yang bisa finish di 3 teratas kejuaraan dunia FIM Junior GP dan Red Bull MotoGP Rookies Cup bisa berkompetisi di Moto3. Apabila Veda bisa memaksimalkan balapan yang akan bergulir tahun depan dan finish di 3 teratas, maka jalan bagi dirinya menuju kompetisi balap motor dunia semakin terbuka. Daftar pembalap muda Indonesia di program Road to MotoGP 2024. Yuk, kita dukung! Road to MotoGP merupakan rangkaian program junior yang dijalankan Dorna Sport selaku pemegang hak komersial MotoGP untuk menyaring talenta muda dari berbagai negara dan benua di dunia. Program Road to MotoGP sudah dijalankan Dorna selama bertahun-tahun dan terdiri dari 6 kejuaraan balap motor junior. Ada yang digelar di Eropa dan ada juga yang digelar di Asia. Program ini diharapkan bisa meningkatkan partisipasi para pembalap dengan berbagai kebangsaan di Grand Prix. Veda tidak akan sia-siakan Red Bull Rookies Cup resmi dengan angka 54-nya. Veda Ega Pratama bertekad memaksimalkan Red Bull Rookies Cup yang akan dia ikuti musim depan untuk mengasah kemampuannya dalam persaingan kelas dunia. Ini kesempatan emas bagi Veda untuk mencapai level Grand Prix. Veda Ega Pratama akan memaksimalkan 7 seri Red Bull Rookies Cup musim 2024 untuk mengasah teknik balap serta kemampuan menghadapi persaingan ketat. Dalam ajang yang berlangsung 7 seri di trek-trek yang dipakai untuk MotoGP di Eropa ini, Veda akan bersaing dengan para pebalap muda dari seluruh penjuru dunia.